Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMRI Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, kita perlahan. Pada video kali ini saya akan mengajak sobat keluarga semua untuk mencoba konstruksi dari tol Cijago 3 yang sudah selesai, ya. Nah, untuk di sini Jalan Limo Raya yang saat ini dialihkan ini adalah bukan bagian dari konstruksi yang telah selesai. Tapi kemarin banyak permintaan untuk diperlihatkan, memang kondisinya bolong-bolong seperti yang terlihat di video, ya. Nah, nanti kita akan mencoba konstruksi yang sudah selesai dari mulai jalan relokasi yang ada di Jalan Krukut. Oke, sambil kita bergoyang-goyang di sini, jalanannya rusak, ya. Nah, nanti kita dari Krukut kita akan ke overpass Lontar. Lalu kita akan mencoba overpass Tanah Baru. Itu semua adalah konstruksi yang telah selesai, ya. Itu sudah diaspal. Nah, kira-kira seperti apa? Maka saksikan video hari ini, ya. Kita akan melintas, ini adalah bagian dari Jalan Limo Raya yang nantinya akan dihilangkan, berpindah ke overpass Limo, ya. Oh, kayaknya udah selesai, ya. Oke, di sini juga rusak, hati-hati. Jadi yang melintas harap berhati-hati. Oh, kayaknya sudah semua, ya. Oh, benar, kayaknya udah semua pemasangan Limo Raya. Oke, sebaiknya emang jangan lewat jalur kiri. Oke, sebaiknya lewat jalur di kanan aja. Jalannya banyak yang rusak, ya. Jadi pertama karena hujan, juga kedua itu juga jalan yang masih peralihan. Oke, kita lanjut. Kita akan menuju ke Jalan Krukut, ya. Nah, nanti di sisi kiri video, sisi kanan ini adalah Jalan Naman Iskandar, sisi kirinya nanti akan menjadi jalur Gerbang Tol Limo, ya. Jadi sisi kanan ini adalah Jalan Naman Iskandar dan sisi kiri kita akan menjadi Jalan Raya Gerbang Tol Limo, ya. Akan berseberangan langsung dengan Jalan Naman Iskandar ini. Nah, nanti saya nggak tahu ke depannya apakah Naman Iskandar ini akan dilebarkan juga atau tidak, saya tidak ada informasi. Tapi yang jelas Gerbang Tol Limonya persis ada di seberang Naman Iskandar, sedangkan Jalan Limo Raya yang nanti akan ada pelebaran jalan. Oke. Kita akan lanjut menuju ke Jalan Krukut. Thank you.
Ya, kita sudah tiba di area simpang Susun Krukut. Ini Jalan Rawajati. Saya dapat informasi juga sudah ada perubahan, sudah ada pengaspalan nih di atas nih. Informasinya. Tapi nanti kita lihat di video drone mengikuti aja ya. Karena nih harusnya jadwalnya sih mengikuti jadwal aja ya. Apakah sudah masuk jadwal simpang Susun Krukut lagi atau belum? Takutnya nanti di munculkan di sini nanti keburu bosan ya. Kita ngikutin aja jadwal-jadwalnya sehingga ditunggu aja. Dan ini adalah Jalan Rawajati yang saat ini kita akan memasuki ke jalan relokasi Krukut ya. Sekarang jam 8.33 waktu Indonesia Barat dan kondisinya lancar. Ya, ini dari arah Jalan Rawajati. Ada petunjuk lurus Tanah Baru, kiri Gandul, Jakarta, kanan Sawangan. Nah, lurus jalur lurus itu dulunya memang masih bisa dilintasi kendaraan-kendaraan berat ya. Namun karena jalurnya yang sangat ekstrim, nanti akan saya tunjukkan juga. Sangat ekstrim, maka kondisinya juga tidak digunakan lagi oleh banyak kendaraan berat. Dan di sini, sedangkan jalur yang biasa kita ke kanan, ini ada portal ya. Atau jalur portal yang kemarin sudah 4 kali ketabrak ya, bukan sengaja ditabrak tapi ketabrak oleh kendaraan-kendaraan besar. Saya nggak tahu apakah mungkin gara-gara itu tidak ada lagi gerbang tol di Krukut ya, mungkinkah alasannya itu, saya juga nggak tahu. Nah, tapi yang jelas di situ ada petunjuknya ya, 3,5 meter ketinggiannya. Oke, nah di sini nih lah yang kemarin sempat terjadi lagi. 3,5 meter ya, sudah dibangun kembali. Nah, inilah pipa gasnya. Ini ya, makanya saya tanyakan apakah jalannya mungkin bisa diturunkan atau pipa gasnya bisa dinaikkan. Saya nggak tahu lah, tapi inilah yang kemarin ramai sekali. Nah, ini adalah jalan relokasi Krukut. Awalnya Krukut bisa lurus, sekarang Krukutnya dibelokkan menjadi letter U ya. Nah, seperti inilah kondisinya, jadi lebih lebar memang relokasi Krukutnya dibandingkan jalan Krukut sebelumnya. Kondisi pada pukul 8.35 waktu Indonesia Barat atau 8.30 pagi kondisinya lancar jaya. Kita lihat di sisi dalam ini ada 3 kendaraan, 3 Wirtgen ya. Nah, ini adalah jalur yang saya katakan sangat curam sekali. Ya, tidak bisa dibuat landai lagi lah. Sehingga di sini kalau kita saksikan, ini kalau banyak sekali tuh kendaraan-kendaraan yang baret-baret ya. Sehingga di jalanannya juga baret-baret. Makanya ini karena kenapa nggak bisa dibuat landai lagi, informasinya karena di bawahnya ini adalah ada jalur pipa gasnya juga. Di situ kan awas berbahaya, pipa gas tekanan tinggi, mudah meledak dan terbakar. Jadi ini juga tidak bisa digunakan sepertinya oleh kendaraan-kendaraan berat. Nah, itulah yang jadi pertanyaan saya. Mungkin kalau banyak yang nanya, kenapa di sini nggak dibuatkan lagi gerbang tol lagi? Apakah mungkin itu salah satu alasannya? Saya juga nggak tahu. Ya, pertimbangannya. Nah, ini sedang membuat dinding penahan tanah. Sedangkan di sisi kanan kita udah ada dinding penahan tanah juga. Karena curam tadi ya, kalau ada apa-apa masa langsung menabrak dinding. Oke, ini saya lagi. Kondisinya jalan dari Krukut, relokasi Krukut atau Krukut baru ya, seperti ini. Dan masih ada sisa. Nah, kalau kita pelajari di sisi ruang apa, rencana tata ruang tata wilayah yang pernah saya buatkan, maka di sisi kiri ini ada rencana yang disebut dengan jalan terusan Juanda Cinere. Tapi sampai sekarang kita belum tahu hasil revisinya apakah masih di sini atau tidak, atau dipindah nantinya jalurnya diteruskan untuk melebarkan jalan Curug Agung ini nih. Nah, itu yang masih penasaran saya. Nah, kalau jalan relokasinya itu dia akan lurus terus ke sana ya, menuju ke arah Sawangan. Tapi kita tidak akan ke sana ya. Yang terlihat ada gerbang tol Krukut 4. Kita akan masuk ke Curug Agung. Jalan Curug Agung, dan kita akan mencoba jalan overpass dari Lontar dulu sebelum kita mencoba jalan overpass Tanah Baru ya. Oh, ini juga jalan relokasinya, Jalan Keramat dulu.
Jalan Keramat, baru kita pindah ke overpass Tanah Baru. Oke. Nah, ini kita saksikan, ini adalah jalan Curug Agung yang sekarang. Nah, apakah nantinya jalan Curug Agung yang bisa dikatakan sempit ini ya? Jadi saat kendaraannya itu padat, itu pasti di sini itu terjadi perlambatan ya. Karena di sini nih lihat, ada tiang-tiang, ada tiang-tiang listrik ataupun provider-provider yang sangat mepet sekali dengan badan jalan Curug Agung. Sehingga kadang-kadang mobil juga harus pelan sekali bergantian untuk masuk di badan jalan Curug Agung ya. Sehingga membuat perlambatan, terjadilah kemacetan di jalan Curug Agung ini. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan masuki ke jalan Lontar ya. Jalan Lontar ini adalah termasuk yang konstruksi yang dikerjakan dari Tol Cijago 3. Tapi yang di sini belum, bukan ya. Nanti saya akan tunjukkan masuk di daerah manakah yang termasuk dalam konstruksi dari pembangunan Tol Cijago 3. Nah, di depan sana tuh udah mulai kelihatan ya. Nah, oke, sudah mulai terlihat. Ini adalah overpass dari Jalan Lontar ya. Jalan Lontar yang lama ini dibuatkan overpass ya, disebut dengan overpass Jalan Lontar. Dan seperti yang kita saksikan di sini sudah tidak ada beda ketinggian, sudah diaspal ya, tuh sudah diaspal. Dan seperti inilah kondisinya, kondisi jalannya untuk trotoar sudah bisa digunakan. Oke. Tampaknya juga di dalam tolnya sudah banyak perubahan, tapi nanti tunggu saja di video berikutnya. Oke, ini kondisinya ya. Nah, ini kondisi bekas jalan detur nih, yang sisi kiri ini bekas jalan detur. Kita putar balik, kita menuju ke jalan Keramat dulu ya, sebelum ke overpass Tanah Baru ya. Oke. Nah, inilah overpass Lontar. Oke, kita akan masuk ke konstruksi jalan yang telah di atau yang sudah bisa digunakan ya, dari dampak proyek pembangunan Tol Cijago 3. Jadi yang kita coba ini adalah bukan Tol Cijago 3-nya ya, tapi ini jalan-jalan yang sudah dibangun dari dampak Tol Cijago 3 yang telah bisa digunakan, seperti jalan raya, overpass, atau jalan relokasi yang mungkin sobat keluarga masih belum familiar ya, dari jalan-jalan yang telah digunakan atau yang telah dibuat oleh proyek atau dampak Tol Cijago 3. Nah, kita masuk di Jalan Keramat. Awalnya Jalan Keramat itu kita bisa masuk ke lurus ke depan sini. Nah, karena di depan kita ini adalah Tol Cijago 3 dan banyak sekali ini coret-coretan ya, dan saya sudah tanyakan, ternyata belum ada undang-undang yang mengatur tentang kira-kira
apa hukuman dari orang yang mencoret-coret atau merusak seperti ini. Jadi memang harus ada kesadaran dari masyarakatnya atau mungkin pemuda-pemuda kah ini? Sepertinya tidak mungkin orang tua yang mencoret-coret ini ya. Nah ini dia Jalan Keramat nih, Sobat Kulgu semua. Jalan Keramat yang saat ini posisinya seperti ini, sudah bisa digunakan namun belum disempurnakan lagi ya. Nah ini jalan terowongannya. Ini adalah termasuk konstruksi susun. Jadi di bawah kita ada box culvert kali salak. Yang ini adalah box traffic dari Jalan Keramat. Sedangkan di atasnya itu adalah jalur dari main route atau jalan tol Cijago 3. Nah ini Jalan Keramat nih. Nah ini bentuknya sama, dia letter U ya. Tuh dia letter U nih. Oke. Nah ini ada alat paver juga ya, weird gun. Jadi seperti apa nanti kita akan coba sama-sama saksikan pada video drone-nya. Nah di sini nih jalurnya ya. Jadi jalan peralihannya di sini. Yang awalnya Jalan Keramat itu dilurus lurus-lurus saja, sekarang dibuatkan peralihannya atau relokasi jalan Keramat ya. Inilah relokasinya. Sekarang kita balik lagi, kita kembali ke arah itu udah ada petunjuknya itu dari sini kelihatan ya. Cineri Pamulang Serpong Depok Antasari Cilandak Ujung Gede 500 meter. Kita akan kembali ke arah Jalan Curug Agung menuju ke konstruksi terakhir yang sudah bisa digunakan, yang termasuk dampak dari tol Cijago 3, yaitu overpass Tanah Baru ya. Dan dari overpass Tanah Baru juga kita nanti akan lihat bagaimana konstruksi bagian bawah kolong yang Muhammad Kafi, kembali ke arah Muhammad Kafi lagi, kira-kira apakah sudah ada perkembangan di sana ya. Nanti kita akan sama-sama lihat dari video ini. Oke, kita berada di area di dekat dengan overpass Tanah Baru. Ini adalah daerah perempatan ya, yang bisa dikatakan kalau pagi hari dan sore hari ini macet sekali. Nah, saya akan berhenti dulu sejenak di sini. Mohon maaf ya, sebelum kita mencoba jalur terakhir. Jadi ini adalah Tugu Tanah Baru yang sudah dibongkar. Sedangkan di sebelahnya itu adalah posisi di mana Tugu Tanah Baru yang dibangun kembali. Tuh, kita lihat. Dan sekarang mari kita coba posisi overpass Tanah Baru yang terakhir ya. Nah, di sini juga udah mulai ada ini nih. Sebelum ke overpass Tanah Baru, maka baiknya kita ke sini dulu ya. Kita ke bawah dulu nih, jalur bawah nih. Yang kemarin ditanya, ternyata memang di sini akhirnya dibuatkan portal ya. Jadi tidak boleh ada kendaraan yang melintas. Tuh. Inilah kondisinya di jalur putaran yang ada di bawah. Karena memang di sini seperti saya katakan pernah dikaji oleh Dishub, tapi kondisinya ternyata sekarang sudah dibuatkan portal ya agar tidak ada yang melintas. Oke, sekarang kita
balik kita coba overpass Tanah Baru ya. Jadi sudah tampak jelas karena masih mungkin sepertinya masih menunggu hasil kajian dari Dishub-nya ya. Apakah di situ di pertagasnya bisa dilintasi oleh kendaraan mobil untuk putar balik ya kan? Sekarang kita biarkan dulu ini masuk, dan sekarang kita giliran kita masuk. Inilah overpass terakhir. Overpass Tanah Baru yang konstruksi yang bisa kita gunakan di dampak dari Tol Cijago 3. Jadi di sini sudah diaspal dan ya seperti ini rasanya. Asik-asik aja ya. Tidak ada rasa manis-manisnya. Oke. Inilah overpass Tanah Baru. Aspalnya sampai di sini. Ya, tuh sampai di sini, set, masuk ke rigid lagi. Nah, di rigid kembali di aspal lagi di sini di, karena ini jalan pertemuan. Nah, ini kalau kita ke kiri, ini yang saya katakan sebagai jalan putaran balik dari Muhammad Kafi kembali ke arah Muhammad Kafi. Nah, seharusnya sih saya masuknya dari sana tuh. Tuh masuknya dari sana harusnya ya. Jadi masuknya dari sisi seberang sana harusnya. Tapi tidak mengapa, kita akan coba dulu dari sini untuk melihat seperti apakah posisi jalur dari putaran balik dari Muhammad Kafi kembali ke arah Muhammad Kafi. Nah, ini adalah multi blok ya. Jadi dinding penahan tanah dengan multi blok, jadi ada sisi seninya gitu ya. Nah, sedangkan kan bagian yang tembok ini udah mulai dicoret-coret lagi nih. Nice. Di sini sudah jadi ya. Nah, ini kemana dulu kita nih? Kita ke kanan dulu kali ya. Nah, ini kan adalah Gang Alimin. Sebelah kanan ini adalah Gang Alimin. Jadi Gang Alimin inilah yang saya katakan menjadi jalur warga. Nah, sedangkan ke jalan kiri adalah seperti yang tadi saya katakan, nantinya akan jalan putaran balik dari Muhammad Kafi kembali ke arah Muhammad Kafi kembali. Tuh. Tuh di sini dia. Jadi ini belum dipasang ya untuk bagian pinggir-pinggirnya. Nanti dipasang dulu baru mungkin bisa digunakan. Jadi ini masih belum bisa dilewati ya. Tuh. Ya, jadi ini adalah posisi yang sudah selesai ya, tapi masih dalam 2 hari curing beton, masih perlu sekitar 5 hari lagi ya. Jadi kurang lebih dalam perkerasannya itu butuh waktu 7 hari. Dan kemungkinan besar kita masih harus menunggu kira-kira nanti Dishub membuat arah putar arahnya bagaimana, karena di sini sepertinya memang untuk satu mobil doang nih. Sempit kalau dipaksa dua mobil itu sempit sekali. Nanti kalau misalkan ini satu arah, misalkan apakah ke sini ya. Jadi dia dari sana Muhammad Kafi ingin putar balik maka ke sini, lalu kembali lagi ke sana ke arah Muhammad Kafi lagi ya. Atau dari sini. Tapi kayaknya sulit sekali kalau dari sini ya. Bukan Muhammad Kafi kembali ke arah Muhammad Kafi namanya ya. Berarti kalau dari sana judulnya putaran balik untuk Muhammad Kafi kembali ke arah Muhammad Kafi, maka pasti dari sini. Baru ke sana. Kemungkinan besar yang dua arahnya itu berada di sisi sana tuh, yang dekat dengan Gang Alimin ya. Dan di sini belum selesai juga karena di sini perlu masih ada pekerjaan concrete barrier, jadi belum bisa digunakan nih. Ya, kita lihat ada besi-besi di sini. Nanti dia akan dibuatkan concrete barrier sebagai batas-batas dari jembatan ini agar tidak masuk ke dalam area aliran kali ya. Ini kali apa sungai nih? Kalau nggak salah sih sebutannya Kali Empang Tengah ya. Oke. Jadi demikian informasinya yang bisa saya sampaikan kepada sobat keluarga semua. Nah, ini adalah Gang Aliminnya. Oke. Dan ke sini adalah jalan kembali ke overpass Tanah Barunya. Oke, terima kasih sudah menonton video test drive seluruh konstruksi yang sudah ada. Jika ada pertanyaan, masukan, saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padat juga ya.